Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, untuk pembelajaran tahfidz, kita akan melanjutkan menghafal surat An-Nabat ayat 13-15. Tapi sebelumnya, kita murojaah dulu dari ayat 1-12 yang sudah kemarin kalian hafal. Siap? Kita awali dengan baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut penanaman konsep ayat 13-15. Guru bacakan dulu. Wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Sekarang guru ulang setiap satu ayat 3 kali. Coba disimak, didengarkan. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wa ja'alna sirajan wahaja. Gimana, sudah bisa? Ya. Lanjut ayat 14-nya. Wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja. Itu untuk ayat 14. Sekarang penanaman konsep ayat 15. Simak dengan didengarkan dan boleh mengikuti. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Itu untuk penanaman konsep hari ini, yaitu ayat 13 sampai ayat 15. Kita awali kembali dari ayat 1, murojaah kembali. Ya, kita baca bersama-sama dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa nabail adim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaq
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Untuk hari ini selesai dari ayat 1 sampai ayat 15. Semoga yang sudah guru sampaikan nanti kamu bisa hafal dengan cara kamu sering murojaah. Insya Allah nanti kalian hafal. Untuk pertemuan kali ini guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.